anak-anak nanti jangan sampai. Sebelah timur atau di sebelah 33 sampai dengan 37. Coba yang namanya berapa? 33. Bapak atau ibu guru SD Bibis Luhur Sangkin sebelah kanan ya, di sebelah. Senyum dong, senyumnya mana? Ini sudah satu, ibu, budi ya, jangan cepat, jangan sana sih. Ya. Sepatu gimana rasanya, gimana seneng nantinya, nantinya untuk sekolah atau untuk main itu sepatu sekolah. Alhamdulillah senang, bisa bermanfaat buat kedepannya, buat keseharian. Kalau ini sendiri jenengan punya berapa sepatu? Kalau di rumah 1 sepatu sekolah sama 2 sepatu pergi. Jadinya ini bisa buat cadangan ya, nantinya. Tambah-tambah. Apalagi ini musim hujan gitu. Iya. Buat olahraga di sekolah. Buat cadangan. Iya. Nah, namanya siapa? Lani. Lani Koirun Angge. Ini siswa dari SMP Negeri 1 Surakarta. SMP kelas kelas 9. 9 ini telu. Kelas 9 berarti 3 ya? Iya, kelas 3 SMP. Oh. Juga sama, SMP 1 juga. Seneng enggak? Seneng. Iki rencananya arep mbok go apa? Buat kalau main. Siap. Bisa dienggo mbok go dolan-dolan. Duit cadangan berapa? Ada 2. 2, selama ini 2 tambah ini 3 ya berarti ya. Namanya? Rafika. Afika. Rafika. Rafika. Kelasnya sama? Kelas 8. Kelas 8 SMP sama. SMP. Oke, siap. Ya. Ngapain iki? Dari air. Kriteria siswa yang dipilih apa maksudnya? Kriteria siswanya. Yang dari keluarga miskin, yang sepatunya udah cukup. Hmm? Berarti itu pengajuan dari sekolah? Hmm? Pengajuan dari sekolah? Hmm. Terus kita ajukan ke pabrik. Berapa kali nanti mas? Apakah masih ada lagi? Biasanya Aero 1 tahun 4 kali mengadakan pembagian sepatu seperti ini. Sudah sampai Papua dan lain-lain. Lain lagi, ini kan yang namanya anak-anak sekolah. Ke depan jadi prioritas kita. Gizinya, makan siangnya, peralatan sekolahnya, termasuk sepatu. Kalau yang di sini kebanyakan adalah penerima BPMKS. Tapi kan meskipun sudah tercover dengan program BPMKS, kan kadang-kadang ada beberapa item yang tidak terbeli. Salah satu item termahal kan sepatu. Kita tidak boleh ini apa perhitungan atau pelit-pelit untuk anak-anak kita. Jadi kita pengen mereka benar-benar apa bisa tersupport fasilitas.